إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه فمن أوفى بما عاهد على الله فسيؤتي أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. تنتون دان بومبون هاتمين حضرات yang dirahmati Allah sekian. Sebenarnya saya pun terkeliru apakah kalau yang saya mengucapkan pada malam ini. Tapi adalah kita fahami dua alam yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Menurut keterangan dalam Quran, seluruh kejadian alam semesta ini ada dua lapis. Zahirnya yang kita nampak dengan mata kepala. Yang zahirnya disebut dalam Quran dengan alam mulki. Dalam Quran ada satu surah, surah Al-Mulk. Ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah, maha berkat seluruh alam mulki di dalam kekuasaannya. Biyadihil mulku, maksudnya seluruh alam zahir, alam mulki ini di dalam dalam genggaman kekuasaan Allah. Alam mulki, alam zahir biasanya dijelaskan oleh ulama alam yang boleh kita lihat dengan pandangan mata kepala, boleh kita rasa dengan panca indera. Inilah alam zahir, alam mulk, alam syahadah. Tapi oleh kerana istilah alam mulk ini kita jarang gunakan, yang selalu kita gunakan ialah alam zahir, alam nyata. Bagi saya tentulah lebih tepat kalau kita gunakan istilah yang Allah sebut dalam Quran. Alam zahir ini alam mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alam zahir ini kalau kita hubungkan dengan ilmu tauhid, kegunaannya ialah untuk mengenal Allah. Dalam surah Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu arahkan pandangan mata kepala kamu, kamu akan merasa wujudnya Allah. Alam nyata ni yang kita boleh pandang dengan mata kepala, antara kepentingannya ialah untuk kita jadikan dalil bagi mengenal Allah. Inilah yang kita istilahkan dalam ilmu tauhid dalil akli. Fa'inama tuhallu fasamma wajhullah. Dalil akli atau dalil logik akal. Antaranya yang telah kita pelajari, apakah dalil akli wujudnya Allah, kita diberi jawapan. Dalil akli wujudnya Allah ialah wujudnya alam batin kejadian. Kalau selalu kita sebut alam gaib, kita gunakan istilah Quran. Batin kejadian disebut oleh Allah dalam Quran, alam malakut. Alam malakut. Akhir surah, akhir ayat akhir dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in.
biadihi malakutu kulli syai. Alam malakut juga di dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Jadi seluruh kejadian alam semesta zahirnya, batinnya semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam zahir, alam mulki, antara kepentingan atau kegunaannya ialah untuk mengenal Allah menjadi dalil akli. Dengan cara kita lihat, menggunakan mata kepala kita. Begitu juga lah alam malakut. Antara kepentingannya yang utama ialah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Sebab itu, sesudah kita mengenal Allah dengan melihat alam zahir ini, menggunakan pandangan mata kepala, kita diperintah oleh Allah supaya kita melihat alam malakut dengan pandangan ruh kita. Ayat 185 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Maksudnya, mengapakah manusia itu tidak lagi melihat, tidak mau melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut, kejadian-kejadian yang terletak di langit dan di bumi, dan malakut, alam malakut, tiap-tiap sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi ayat ini mengandungi perintah supaya kita menggunakan alam malakut untuk meningkatkan ilmu kita, ilmu mengenal Allah. Kalau tadi kita tengok alam mulki, alam zahir, kita dapat ilmu taufik. Bila kita berjaya melihat alam malakut, maka ilmu taufik kita itu ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yang lebih sempurna, lebih tinggi. Ilmu taufik yang tertinggi tidak lagi diistilahkan dengan ilmu, tapi diistilahkan oleh ulama tasawuf dengan makrifah. Makrifatullah. Jadi ilmu itu pada akal. Kalau ilmu tauhid, itu pada akal. Kalau ilmu tauhid tadi ditingkatkan oleh Allah, kerana kita telah berjaya melihat alam malakut dengan pandangan roh kita atau pandangan mata hati kita, maka ilmu tauhid kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah. Tanpa melihat alam malakut, ilmu kita tidak boleh meningkat ke tingkat makrifah. Dengan ilmu, kita mampu beriman. Tapi dengan ilmu, tidak mampu untuk meningkatkan iman ke tingkat yakin. Hanya dengan makrifatullah saja, iman akan berjaya meningkat ke tingkat yakin. Cuba kita semak pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah dikurniakan oleh ilmu mengenal Allah. Dia sudah beriman. Tapi bila Allah nak tingkatkan imannya ke tingkat yakin, Nabi Ibrahim dikurniakan oleh Allah untuk melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ini disebut dalam ayat 75 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ayat 75 surah Al-An'am, kalau tak salah. Maksudnya, demikianlah kami. Kami ini maknanya Allah. Demikianlah kami. Perlihatkan. Di mana? Dalam pandangan roh, pandangan mata hati Ibrahim alaihissalam, rasa-rasa kami di alam malakut, kejadian yang di langit dan di bumi. Untuk apa? Wadiyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim alaihissalam dapat meningkatkan imannya ke tingkat yakin menjadi seorang mukinun. Jelas ya. Ini kalau ilmu itu kita boleh usahakan. Ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid. Tapi kalau makrifah, ternyata Allah sendiri yang menyampaikan. Dalilnya tadi dah. Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri. Demikianlah kami perlihatkan, kami ajarkan. Terus ke dalam
mata hati terus ke dalam roh Ibrahim AS. Rasa-rasa kami di alam malakut kejadian di langit dan di bumi. Jadi di sini kita dapat penjelasan tentang kedudukan dan kepentingan dua alam. Alam mulki dan alam malakut. Selain daripada itu, kita dapat juga meyakinkan diri kita bahawa ilmu mengenai Allah itu ada dua peringkat. Peringkat permulaannya dikenali dengan ilmu tauhid. Ini kita boleh pelajari. Tetapi peringkat mengenai Allah, ilmu mengenai Allah peringkat tertinggi iaitu makrifatullah, ini tak boleh dipelajari. Kerana Allah sendiri yang menyampaikannya terus ke dalam hati seperti Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, perbahasan tentang makrifatullah ini panjang lebar, makan masa yang lama beratus-ratus tahun, tak sudah-sudah. Akhirnya sampailah di zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan pengalamannya dan apa yang telah dapat dicapai, apa yang dapat dipahami tentang kedua peringkat ilmu tauhid, ilmu dan makrifatullah, beliau dapat menyimpulkan bahawa ilmu tauhid boleh dipelajari melalui guru-guru, kitab-kitab boleh disyarahkan, tapi makrifatullah itu tidak boleh. Beliau meninggalkan kata-kata yang sangat terkenal tentang makrifatullah. Beliau menyebutkan begini, fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa amalihi la tuhsal bi ilmil kalam fahil kalamu mani'an anha wa khijaban wa amma khusuluha bil mujahadah qad qala Allah subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi bahasa Arab ni tuan-tuan, macam bahasa Quran, kita mendapat. Saya baca kitab-kitab Melayu, bahasa Melayu, nak ingat satu baris pun susah. Tapi bahasa Arab tidak. Bahasa Arab ni, kalau kita dah hafal, kita tertinggal satu perkataan, kita pun rasa. Itu istimewanya bahasa Arab. Dan bila kita hafal, susah. Nah, cukup. Sebab itulah saya ingat. Bagi saya, kalau saya baca kitab Arab, lebih kesannya itu lebih mantap dan susah nak hilang. Kalau baca buku-buku Melayu, hilang. Mungkin kerana bahasa Arab ni memang bahasa yang diterap oleh dunia. Para pakar linguistik. Dulu saya Inggeris Melayu belajar juga linguistik. Pakar-pakar linguistik menegaskan bahasa di dunia ini yang paling tepat ialah bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain kurang tepat. Walaupun bahasa Inggeris digunakan untuk sains, tapi bahasa Arab bahasa yang paling tepat. Jadi tuan-tuan, Imam Ghazali kata makrifah tentang wujudnya Allah bukan ilmu, ilmu tu dah selesai. Makrifah ni ilmu yang lebih, ilmu tauhid juga tapi yang tertinggi. Saya kan dah terangkan di sini, Rasulullah ada menyebutkan al-ilmu ilmani, ilmun sabitun fil qalbi fadaka ilmun nafi wa ilmun fil lisan fadaka hujjatullah ala ibadih. Rasulullah kata ilmu Islam ni ada dua. Yang pertama, yang tetap dalam hati. Inilah makrifah. Yang kedua, di lidah. Itulah ilmu pada akal. Di dalam Quran pun, makrifah ni disebut dengan ilmu yakin. Dalam surah Takasur, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarahunna al-jahim. Ikhlas itu Quran. Makrifatullah itu, itulah ilmu yakin. Jadi ilmu, samping ilmu, ilmu yang terbaik, ilmu yakin. Sehingga Allah tegaskan,
Kalau kita ni ada ilmu yakin, kita boleh nampak neraka. Sebab itu setengah sahabat dalam sejarah mereka pernah nampak surga, nampak neraka. Kita ni perkataan surga neraka pun tak percaya. Betul tak? Akhirnya orang tak percaya siksa kubur. Macam mana ada siksa kubur? Kita dah mati lah. Roh dah terpisah. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Malahan di Indonesia heboh ada ulama. Selalu isyarah sana sini. Ada kelulusan di Timur Tengah. Dia kata hari kiamat tak ada. Pasal apa? Dia kata Allah Maha Berkuasa. Dia boleh mengelakkan, jadikan alam ni terus elok aja. Tak berlaku kiamat. Tapi kan rukun iman yang enam tu kan ada percaya hari kiamat. Tak salah saya, orang alim ni baru meninggal dunia. Tak perlulah saya sebutkan, tuan-tuan cari sendiri. Nah, jadi kata Imam Ghazali, makrifatullah itu makrifat tentang wujudnya Allah, makrifat tentang sifat-sifat Allah, makrifat tentang af'alullah, perbuatan Allah. La tuhsal bi'ilmil kalam, tak akan tercapai dengan belajar ilmu kalam, ilmu tauhid. Pengalaman yang terjadi, dia bukan cakap saja, pengalaman dia. Dia sudah menjadi orang ulama bidang ilmu tauhid yang hebat, mengarang kitab yang banyak. Tapi dia rasa belum lagi dapat makrifatullah. Karena itulah yang mendorong dia belajar ilmu tasawuf. Dia belajar tasawuf dipimpin oleh gurunya, seorang sufi. Akhirnya beliau dapatlah makrifah dengan kurniaan Allah. Malahan beliau menegaskan, balil kalamu mani'an anha wa hijaban laha. Bahkan sesiapa yang belajar terus belajar ilmu tauhid dengan harapan untuk mendapat makrifatullah, maka usahanya itu akan menghalang, menghijab, menjauhkan diri daripada makrifat, tak akan dapat. Lalu di hujung kata-kata beliau, beliau tutup dengan katanya, wa amma khusuluha, adapun cara untuk mendapatkan makrifatullah itu bil mujahadah. Mesti melakukan mujahadah. Nabi Yunus melakukan mujahadah. Nabi Allah apa itu, Musa pun melakukan mujahadah. Nabi Muhammad pun melakukan mujahadah untuk mendapatkan makrifatullah. Tapi kalimah mujahadah ini umum. Mujahadah yang macam mana? Imam Ghazali cuma sebut mujahadah. 300 tahun selepas Imam Ghazali, tuan-tuan, lahirlah seorang ulama yang hebat, Ibnu Khaldun. Imam Ghazali meninggal dunia tahun 505 Hijrah. Ibnu Khaldun meninggal dunia 808 Hijrah. 300 tahun. Maka Ibnu Khaldun dah yang menghuraikan. Apakah yang dimasukkan oleh Imam Ghazali mujahadah itu? Untuk kepentingan kita bagi memahami mujahadah ini. Mujahadah yang dikehendaki oleh Ibn Khaldun. Kata Ibn Khaldun, mujahadah orang, mujahadah umat Nabi Muhammad ini. Orang-orang Islam, orang yang beriman. Ada tiga jenis mujahadah. Kita boleh cek lah. Kita ni masuk dalam kumpulan mana. Makna mujahadah itu ialah usaha kita taat kepada Allah. Buat apa yang disuruh, tinggal apa dilarang, baik dan batin, itulah mujahadah. Jadi Ibn Khaldun kata, mujahadah umat Nabi Muhammad ni ada tiga jenis mujahadah, tiga tahap. Tahap yang pertama di bawah sekali, mujahadah taqwa. Kata Ibn Khaldun, mujahadah taqwa. Seseorang yang taat kepada Allah, tujuannya
semata-mata supaya lepas dari seksa neraka dan Allah masukkan dalam syurga. Jadi kita caklah kita jadi sini atau tidak. Siapa yang sembahyang puasa, ya, buat apa yang Allah suruh tinggal berlarang, takut neraka supaya dapat masuk syurga, hanyalah mujahadah takwa. Saya fikir rata-rata manusia akhir zaman yang beriman, di sinilah letaknya, yang bawah sekali. Mujahadah yang kedua yang lebih baik, Ibnu Khaldun istilahkan mujahadah istiqomah. Istilah itu pun kita dah faham. Mujahadah istiqomah ini tentulah lebih baik berbanding dengan mujahadah takwa. Kata Ibnu Khaldun, mujahadah istiqomah ini, seseorang yang taat kepada Allah, tujuannya supaya dapat masuk ke dalam surga, lepas daripada siksa neraka, tetapi surga dan nikmat-nikmat yang terbaik. Bedanya terbaik. Sampai sama dengan yang pertama, tapi harapan mereka ini, golongan yang istiqomah ini, mau surga lebih baik, nikmat yang lebih baik, semua lebih baik. Dan kalau kita tengok dalam aktiviti hidup masyarakat kita, kita nampak ya, orang yang melakukan mujahadah istiqomah ini nampak macam mana kegigihannya mencari ilmu, macam mana usahanya kalau lelaki pergi masjid, pergi surau, ya, kegigihannya macam-macam kegigihan itu kalau kita nak lihat dari segi zahir. Kemudian kata Ibnu Khaldun, mujahadah yang ketiga, ini mujahadah ketiga inilah yang membolehkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah peningkatan ilmu kepada makrifat. Mujahadah ini kata Ibnu Khaldun, beliau istilahkan mujahadah al-kasfi wal-ittila'i. Mujahadah yang berakhir dengan Allah kasapkan berbagai hijab yang melindungi, menutupi pandangan ruh. Ketika itu pandangan ruh tembus dan tajam, nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan jelas. Jadi kalau kita mau melihat rahsia Allah di alam malakut, lakukanlah mujahadah. Jenis yang ketiga, mujahadatul kasfi wal ittila. Ittila itu maknanya terang. Allah kasarkan berbagai hijab yang melindungi pandangan hati atau pandangan roh, maka pandangan roh ketika itu tajam yang tembus nampak rahsia Allah di alam raya. Ittila. Nah, ketika itulah Allah tingkatkan ilmu orang tersebut daripada akal terus ke dalam hati. Bentukkanlah ilmu kepada makrifah, seperti yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim AS. Dengan makrifah itu, barulah iman kita meningkat kepada yakin. Sebab itu tuan-tuan, Allah tegaskan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di dalam malakut kejadian bumi ini, terdapat tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah yang dapat disaksikan oleh golongan mukminin, orang-orang yang yakin. Beriman saja tidak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Satu lagi. Apa maksud wa fi anfusikum afala tubsirun? Tafsirannya, dan di dalam malakut kejadian diri kamu, tidakkah kamu lihat dengan mata kepada, tapi dengan pandangan roh kita. Semua ada. Jadi apa yang saya terangkan ini tuan-tuan, kita dapat ya, memahami dua alam, alam murki, alam malakut. Kita dapat memahami ilmu dan makrifah. Kita dapat mengetahui kepentingan ilmu untuk iman, makrifah untuk yakin. Kita boleh lihat ni tuan-tuan, semua fakta yang saya sebutkan ni, kita boleh lihat dalam kehidupan
agama umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau melihat tingkat-tingkat kehidupan agama umat Nabi Muhammad ini, ada berbagai kaedah, ada berbagai pendekatan. Tapi pendekatan yang senang ialah kita gunakan pendekatan tiga asas agama Islam. Tiga asas agama Islam. Apa tiga asas agama Islam? Islam rukunnya lima, iman rukunnya enam, ihsan antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam, iman, ihsan. Siapa yang hanya mencapai tingkat Islam, dia menjadi seorang Muslim. Inilah tingkat di bawah sekali. Kedudukan umat Nabi Muhammad yang bawah sekali ialah seorang Muslim. Kalau ramai Muslimun, Muslimin. Kalau perempuan, Muslimat. Yang lebih tinggi daripada Muslim ialah mukmin yang sampai ke tingkat iman. Jadi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin berbanding dengan seorang Muslim, mukmin lebih tinggi. Segala-galanya lebih tinggi. Amalannya pun lebih baik. Tak salah saya sudah ceritakan latar belakang sejarah tentang Islam dan iman, tentang Muslim dan mukmin. Semasa Rasulullah di Madinah, dah pindah, dah hijrah ke Madinah, tak salah. Ada satu rombongan Badawi menemui Rasulullah untuk beriman, ikut Islam lah. Jadi disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ayat ini menceritakan ya, tadi satu puak Badawi menemui Rasulullah di Madinah ingin Islam. Bila dari depan Rasulullah ya, mereka ini mungkin ketua lah, ketua mereka cakap, "Ya Muhammad, kami telah beriman." Setermata Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, "Kul lam tu'minu, ya Muhammad, engkau tegaskan kamu belum beriman lagi. Walakin kulu aslamna, yang tepatnya kamu naklah ucapkan kami Islam." Kudu aslamna. Apa pasal? Walamma yadul iman ubi kudu. Karena iman belum ada dalam hati kamu. Nampak kan? Tingkat Islam yang bawah sekali, tingkat iman itu lebih baik. Jadi seorang Muslim di bawah sekali, di atasnya seorang mukmin. Ini cerita ini cukup terang. Yang kita boleh nak tolak. Kemudian tuan-tuan, yang tertinggi ialah yang sampai ke tingkat ihsan. Yang Nabi sebutkan, al-ihsan antabudallaha ka'annaka tarahu fa innam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang sampai ke tingkat ihsan ini dah tuan-tuan, mereka yang ilmunya ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ma'rifah. Di sinilah pentingnya kita berusaha, mudah-mudahan Allah kurniakan kita dan dikurniakan kepada kita ma'rifatullah. Bila dapat ma'rifatullah, insyaAllah ya, iman kita meningkat kepada yakin, kita dipindahkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah daripada mukmin kepada muhsin. Jadi Muslim, mukmin, muhsin. Ini sepatutnya kita tahu. Untuk apa? Takkanlah kita sejak kecil sampai mati kita di tingkat Islam saja menjadi seorang Muslim. Ya. Sekurang-kurangnya menjadi seorang mukmin. Kalau boleh, biarlah menjadi seorang muhsin. Kenapa tuan-tuan? Dalam Quran, seorang muhsin itulah yang Allah kurniakan nikmat rahmat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Nah, di sini tuan-tuan,
apa yang saya sebut tadi ya, ilmu dan makrifat itu kalau kita lihat dari tiga prinsip agama Islam, kita nampak pentingannya. Bahwa makrifatullah itu sangat penting bagi seseorang mukmin kalau dia mau meningkat ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Seorang muhsin itu semestinya telah dikurniakan Allah makrifatullah. Sebab itu Rasulullah menjelaskan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu Anda beribadat kepada Allah seolah-olah nampak Allah. Kenapa Nabi sebut seolah-olah nampak Allah? Yang dinampakkan oleh Allah hanya rahsianya di alam malakut. Tapi kesannya itu disebut dan oleh Rasulullah seolah-olah nampak Allah. Di akhir zaman, seperti zaman kita ini, umat Nabi Muhammad yang sampai ke tingkat ihsan, sedikit bilangannya, ada tapi sedikit. Di zaman awal Islam, bilangan mereka sangat ramai. Itu balik. Itu memang begitulah sejarah apa-apa agama. Bila Nabi dan Rasul masih hidup, memanglah terbaik. Bila Nabi dan Rasul itu meninggal, lama-lama, dah luntur, hilang. Kita sudah ditinggalkan oleh zaman Rasulullah 1400 tahun lebih. Tentulah jauh ilmu kita, iman kita berbanding dengan para sahabat. Para sahabat dalam perang, cita-cita nak mati dalam perang. Kita bila perang, cita-cita biar sahabat balik. Karena itu belajar ilmu kebal. Betul tak? Semua macam tu kan. Kita boleh tengok ni jelas. 13 Mei, huru hara. Semua orang takut mati. Siapa yang boleh apa ni, ngajak ilmu kebal, memang banyak duit lah di lembah kelak. Saya tengok malam kesana orang belajar ilmu kebal. Bukan saja ilmu kebal, ilmu menerbangkan parang. Tapi saya pernah cabar kawan yang belajar ilmu terbangkan parang. Aku nak tengok lah, kau cuba program, awak dah belajar, cuba terbangkan parang. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kita tengok dekat YouTube, siapa yang boleh menerbangkan apa ni, parang, pedang, Dayak, orang Dayak Kalimantan, pedang yang boleh terbang, berjoget-joget. Itu sihir lah. Jadi tuan-tuan, untuk sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, kita perlu dikurniakan oleh Allah makrifatullah. Untuk mendapat makrifatullah, mestilah kita dikurniakan oleh Allah, dibukakan berbagai hijab, lalu pandangan roh kita nampak rahsia Allah di alam malakut. Kalau dalam Quran, contohnya ialah golongan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut kejadian-kejadian di langit, di alam malakut kejadian-kejadian yang terletak di bahagian bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat berbagai rahsia-rahsia Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan roh ulul albab. Contohnya, jadi kan sendiri ulul albab ni, dia juga seorang, mereka ini lagu dengan muhsin. Cuma itulah tentang banyak masalah yang berkaitan dengan tingkat ihsan. Pertama sekali, macam mana kaedah atau cara untuk apa ni, mencapai derajat ihsan menjadi seorang muhsin. Apa cara? Saya sudah terangkan di mana-mana. Langkah yang pertama, cari guru. Karena ulul albab, golongan muhsin di zaman Rasulullah, dipimpin terus oleh Rasulullah. Tapi bila guru ni tuan-tuan, ramai di antara kita, majoriti kita, itu bergurunya sekolah. Aku tak tua-tua, tak nak sekolah lagi. Bukan gitu tuan-tuan.
Dalam ilmu tasawuf, pimpinan guru itu sampai mati. Semasa Rasulullah masih hidup, ada sahabat yang peka, nelitikan, berbual-bual sama mereka. Kalau Rasulullah ini meninggal, macam mana kita? Dengan siapa kita nak belajar? Lalu bila dah selalu bincang-bincang, ada yang berani bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man khairu julasaina. Kalau makna dalam bahasa kita, ya Rasulullah, siapakah di antara orang alim nanti yang selayaknya untuk kita jadikan guru, yang selalu kita dampingi, kita belajar dengannya. Rasulullah jawab, khairu julasaikum man zakarakumullah ru'yatuhu wa zada ilmukum mantiquhu wa gharrabakum fil akhirati amal. Sebaik-baik orang alim yang kamu jadikan guru ialah yang ada tiga ciri. Bila kamu tengok orang alim itu, kamu ingat Allah. Kamu dengar kata-katanya, bertambah ilmu kamu. Tengok tingkah laku, akhlak, amal perbuatannya menjadikan hati kamu gemar akhirat. Ada tiga ini, kata Rasulullah, itulah orang alim yang patut kamu jadikan guru. Jadi ini semua menunjukkan bahwa para sahabat sangat peka tentang pimpinan. Ini dalam tasawuf sama saja. Tapi oleh kerana kita tak mendalami ilmu tasawuf, jadi bila belajar ilmu ni, rata-ratalah ini cerita dulu budak-budak, remaja, sekolah menengah, dah habis, dah bekerja, dah tak ada lah. Jadi betul cakap ni lah, yang saya cakap dah banyak. Ada siapa nak bertanya? Setakat ini saya dulu. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi al-Quran masyid. Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana warhamna. Allahumma fir lana warhamna. Allahumma fir lana warhamna. Wa la abaina al-umahatina. ولذا بالحقوق الواجبين علينا والمسلمين المسلمات والمؤمنين من أهل الحديد الرحمة الرحمة اللهم إنا نسبع التوبة والإنابة استقامة على شريعة الوراء والبيضاء الله جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من الجنب بعضا وإنا من النار والسلام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الصلاة سجد